Oke, jadi kita langsung aja di depan udah ada agen Tari. Tari, langsung aja lu kayak jerit-jerit kayak minta tolong lu bahwa lu baru mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat reaksi Dinar seperti apa nih sama wanita nih. Dia berarti Dinar ini punya kepedulian juga sama wanita ya. Berarti bagus masih mau peduli. Kamu tenang. Gimana mau tenang? Gua tadi tenang-tenang tadi dipukulin, Mbak. Iya, paham. Makanya kamu ikut aku ke security. Aku titipin security. Enggak mau, Mbak. Nanti saya dipukul kalau ketahuan, Mbak. Tolongin, yuk. Security aja yuk. Enggak mau. Yai. Enggak. Jangan, Mbak. Jangan. Enggak. Itu supir aku. Oke. Langsung agen Inoko langsung masuk pura-pura jadi suaminya Tari. Tolongin, Mbak. Tari, kenapa? Lu di sini lu. Istri dia. Enggak bener lu. Kenapa enggak pulang semalam? Tari bilang, "Ini saya enggak pulang ya gara-gara tuduh Dinar. Bilang Dinar yang ngompor-ngomporin lu biar enggak pulang." Dari mana? Diajak ini mabuk sama dia. Wah, lu bener-bener lu ngajarin istri gua enggak bener lu. Ini apaan sih? Ini kenapa nih mukanya nih? Lu aku lu. Gua mabuk terus kejedot. Dia yang ngajakin gua kopi. Astaga. Lu yang ngajakin gua. Lu ngaku aja lu. Yang bener aja, Mbak. Nakal jangan ngajak-ngajak dong. Gua enggak kenakal. Lu juga pada enggak ya. Lu yang ngajarin gua kering tuh biarin laki kayak gitu mah enggak ada duit, mending tenang aja. Lu kan yang ngajarin terus kopi. Terus online konten begitu. Pantesan kartu kredit gua. Jangan gitu Mbak. Dong, istri gue nih. Tadi dia minta tolong sama gue, kenapa lu yang marah-marah? Lah ini buktinya dia gak pulang semalam gara-gara lu kan? Kenapa gue minta tolong? Ih halu ini orang ya. Wah lu Mbak, bener-bener lu Mbak. Lah iya. Lah, jangan bawa-bawa lah, orang ke ranah yang kayak gitulah. Gue kalau gila gak punya laki lah, itu lagi baik. Mbak lu. Lah tadi lu ngapain minta tolong sama gue kalau lu baikan sama suami lu? Gimana sih? Wah gue gak terima nih Mbak, jangan kayak gini lah. Ih gue gak ada urusan sama lu, lu susah. Oh, duit gua habis Mbak, gara-gara lu kan? Iya, gua diajarin mabuk sama lu kan? Ih, mana gua tahu itu kan urusan ekonomi lu, kenapa nyalahin ke gua? Udah, ya gara-gara lu, ya, dia ya, tahu yang kayak gitu. Kan mabuk segala macem, itu gak bener Mbak. Ih udah, gua kagak ada urusan, urusin tuh. Ya ini, gara-gara lu istri gua begini. Ih mana gua tahu ah, gua mau pergi, Jai. Wah, parah banget Mbak. Ajay! Tanggung jawab dulu lah gimana nih? Ajay, ih tanggung jawab apaan? Emangnya gua ngapain istri lu? Ini? Gak pulang semalam, mabuk! Dengerin ya, ngapain juga gua bawa sama yang begituan? Enggak, mau lah, juga lu menafik, Gua laporin lu ya. Awas ya Mbak ya, diam, tunggu sini. Ngapain lu? Mau kemana? Bawa istri lu! Gua telepon. Oke, Dinar lagi-lagi nelpon Ajay, asistennya nggak nyambung-nyambung karena kita udah koordinasi sama Ajay supaya kalau dia nelpon jangan diangkat. Gimana nih lagi gua? Tuh udah kabur, gara-gara lu kan? Gua nggak kagak kenal lu, kagak kenal suami lu. Amit-amit gua. Mana? Oke, ini ada dirigen isinya air putih ya guys ya. Kita siramin ke mobil Dinar, padahal ini air putih guys. Dinar pasti mikirnya ini sirup. Apa sih? Sekarang gini, gua minta tanggung jawab. Tanggung jawab apaan? Ya tanggung jawab gantiin duit gue semuanya. Habis gara-gara ya? Lu. Ini gara-gara ini nih. Orang bergaul yang gak bener-bener. Oke, ini aku siram aja tuh air ke mobilnya. Mobil baru guys nih, mobil baru beli nih. Gantiin semuanya. Lu tanggung jawab atau nih mobil jadi abu? Jadi abu aja. Bener ya? Lu pada tanggung jawab nih ya? Udah.
Ini ngapain? Tanggung jawab. Itu sana lo urusin dong. Ih, lo tanggung jawab. Lo lah. Ih, lo ngapain? Dinner panik. Tanggung jawab. Jangan kayak gitu dong. Makanya urusin suami lu tuh. Jadi kan. Ya lu jangan ngajarin istri gue yang enggak benar. Gue enggak kagak pernah main sama istri lu. Paham enggak sih yang udah lu ajak aku? Masa gue enggak salah di aku kagak tahu apa-apa gue. Oke, Ajay masuk, biar Ajay masuk aja. Asistennya Dinner masuk. Udah sana. Aja ini di sini ya, kita suruh untuk ikut emosi belain Dinner, padahal Aja ini udah bagian dari tim kita juga, biar Dinner percaya. Udah Jay, ayo Jay, pergi Jay. Orang dasar. Ih, banyak orang kayak gitu sih sekarang, amit-amit. Oke, okay, Inoko, lo langsung berubah jadi tukang parkir kok. Lo langsung parkir. Tadi lo marah-marah sama parkir. Terus. Mas, tanggung jawabnya. Udah sana pergi. Tanggung jawab. Duit, coba. Security, Pak. Bapak. Nggak ada. Tanggung jawab dulu. Mas. Kasih duit. Berapa sih itu? Kasih gocap. Tambahin lagi, Mas. Kurang. Awas, minggir lu. Ih, orang buru-buru. Kurang, Mbak. Tanggung jawab istri saya gimana? Ih, bodo amat itu istri lu. Yeah, Gimana tadi banyak